Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi resep cara bikin ikan teri asam manis. Ini favorit keluarga banget karena rasanya tuh emang beneran enak. Kalau kalian pengen tahu cara bikinnya, tonton video ini sampai habis ya. Aku udah siapin 1 on ikan teri, ini udah aku rendam dengan air hangat untuk menghilangkan kotorannya ya. Kepalanya juga udah aku hilangin. Dan untuk bumbunya, aku juga udah siapin cabai merah besar, ada cabai rawit, 1 ruas kencur, bawang merah, bawang putih, gula jawa, garam, ketumbar, dan asam jawa ya. Untuk berapa banyaknya nanti aku tulis di deskripsi. Dan ini dia bumbunya udah aku halusin dan aku tambah sedikit minyak goreng ya. Lanjut, pertama aku mau goreng dulu ikan terinya. Goreng sampai kering ya, sesuai selera aja. Ini udah boleh diangkat, warnanya udah coklat. Ini dia hasilnya ya, tidak terlalu kering banget. Lanjut, aku mau tumis bumbu halusnya. Tumis sampai benar-benar harum dan matang ya. Kalau kalian mau nambahin daun jeruk di sini juga boleh ya. Kemudian aku beri irisan cabai merah besar, ini opsional aja. Kemudian aku kasih perasan asam jawa. Ini secukupnya aja, dikira-kira ya. Dan jangan lupa dites rasa. Terakhir aku masukkan ikan terinya. Aduk sampai benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur rata, ini udah siap disajikan. Ini benar-benar sesimpel banget bikinnya. Ini dia ya, udah jadi teri asam manis. Ini cocok banget dimakan dengan nasi hangat, bakal ngabisin nasi sebakul nih. Ini aku mau coba dulu ya. Rasanya udah pas dengan takaran bumbu yang tadi. Kriuknya juga dapet ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.